Bang, bisa dijelasin gimana jumlah dari pemakaman jenazah infeksi COVID di TPU Jombang ini enggak saat ini? Sampai saat ini total 611 jenazah yang sudah kami makamkan di TPU Jombang. Dari 611 jenazah itu di bulan Januari aja berapa, Bang? Bulan Januari total 148 jenazah yang kami sudah makamkan. 148 tambah hari ini. Februari ini sampai siang ini sudah 6 jenazah. 6 jenazah dalam 2 hari ya, Bang? Iya, dalam 2 hari. Berarti setiap harinya 3 jenazah. Waktu Januari kemarin berapa, Bang, per harinya? Januari kemarin per hari rata-rata itu 5 jenazah. 5. Iya, 5 jenazah, Bang. Bang, untuk terkait melonjaknya pemakaman infeksi COVID ya, Bang, jenazah itu, kalau boleh tahu, lahan, luas lahan itu sudah sampai mana, Bang? Lahan yang terpakai. Kami, lahan yang kami sudah tata sekitar 2.000 meter. 2.000 meter itu yang sudah terpakai? Yang kami siapkan sudah terpakai itu sekitar 60 jenazah. 60 jenazah. Oh, jadi artinya mampu menampung berapa nih, Bang, perkiraan, Bang? Estimasi 500 jenazah. 500 jenazah lagi baru bisa ditampung. Siap, Bang. Rencananya ada penambahan tenaga kah atau seperti apa, Bang? Untuk sementara tidak ada. Tidak ada, hanya masih menggunakan deko saja. Iya, cukup. Siap, makasih. Jangan lupa subscribe ya.